Warungnya ini bukanya udah sejak kapan ya? Bukanya sih udah lama, sekitar 7 bulan yang lalu. Sekarang sih udah jalan 8 bulan sih. Terus ini idenya dari siapa ya? Ide itu pertama awalnya gue punya usaha event organizer. Dan juga ternyata gue ngerasa waktu gue kayaknya masih ada ruang nih, tapi gue mau memanfaatkan ini dengan baik. Jadi gue pengen kayak jualan, kayak buat sebuah usaha yang memang buat nongkrong anak muda. Sedangkan gue pribadi yang suka nongkrong juga gitu. Terus saat ini apakah udah balik modal? Balik modal sih udah lama, udah jauh banget sih. Terus kiat suksesnya gimana ya biar mahasiswa lain tuh bisa punya inspirasi yang sama buka usaha sendiri? Sebenarnya sih kiat suksesnya itu adalah gimana kita mau memanfaatkan waktu kita buat hal-hal yang berguna gitu. Nggak hanya untuk nongkrong, main dan lain-lainnya. Nah di sini basicnya itu gue hobi nongkrong juga, dan gue ingin hobi gue ini dapat menjadikan hasil yang sesuatu yang lebih baik gitu. Berarti dari hobi dulu ya? Hobi dulu. Terus nah, kalau modalnya itu berarti kayak dari nabung gitu yang dari event organizer tadi? Pertama emang awal dari buka event organizer. Awal-awal karena gue mahasiswa sendiri gue gak punya modal gede ya, gak punya uang besar, jadi gue memanfaatkan bisnis jasa. Nah, bisnis jasa ini kan gak memerlukan modal. Misalkan kalian bisa ngetik, kalian bisa ngedesain atau apapun. Nah, dari situ kita kumpulkan uang, baru kita membuat sebuah usaha yang dapat kita kayak sekarang bisa jual beli yang membutuhkan modal. Nah, jadi uangnya itu ditabung dulu, nggak langsung dipakai. Kayak gitu. Oke deh, makasih ya. Ntar kalau buka tol kaget. Jadi gitu kan pulang kan kita bangun. Kepengen banget. Tapi yang